Dua kapal yang beraktivitas di daerah aliran sungai Das Barito, yakni kapal takbot Surya 03 penarik tongkang dan kapal dagang Setia Baru 05 terbakar hebat, disertai ledakan dan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Peristiwa tersebut terjadi di bantaran sungai Barito, tepatnya di desa Kalanis Murung, kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, pada Senin 13 Mei 2024 pukul 5.30 waktu setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 10 korban masih dalam pencarian, sementara 4 korban lainnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tamiang Layang, Barito Timur. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, saat ditemui di Palangkaraya menyebutkan saat ini petugas di lapangan dibantu warga setempat berfokus melakukan penyelamatan dan pencarian 10 ABK yang keberadaannya belum diketahui. Sampai dengan saat ini, kami mendapatkan informasi bahwa dari ABK kapal takbut, Surya 03, satu orang yang diselamatkan oleh masyarakat dan dibawa langsung ke Rumah Sakit Tamiang Layang, dan yang 8 orang masih dalam proses pencarian. Kemudian dari kapal dagang 05 tadi, ada 5 orang, dan 3 orang keselamatan dibawa ke Rumah Sakit, dan 2 orang masih dalam proses pencarian. Adapun penyebab pasti terbakarnya 2 buah kapal di aliran sungai Barito ini belum diketahui. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan.